Okeylah, untuk hari Senin ni kita tengok dulu apa keputusan pengurusan LTIT, tapi yang pastinya work from home masih jalan seperti biasa. Dan sabar, yang tak balik kampung tu sabar eh. Orang duk cerita work from home, dia dah tak sabar cerita balik kampung. Kau sedih tak balik kampung, ama tak ada kampung. Wow, sedih. Masalahnya kau mana ada kampung? Kampung setih belum nikah lagi. Dia nak balik kampung mana? Kampung Den, Negeri Sembilan. Belum apa-apa lagi dah kena tarik tengok. Tak dapat nak nolongnya dah. Kakak Ipa nampak ya kocik, tapi bengkeng eh. Apa khabar semua? Jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng untuk dapatkan video terbaru daripada Ilya Semabo. Dan tengah dalam rakan tu, hari ini hari Sabtu, kita di bangunan LTAT bagi tujuan penjanakan sosial. Tim admin LTAT hari ini datang untuk buat penjanakan sosial. So untuk penjanakan sosial, kita akan bermula daripada pintu masuk LTAT. Jom ke saya. Kita akan berantuk orang-orang. Dan apabila kita masuk, kita akan ada sanitizing dan juga kena ambil bacaan suhu terlebih dahulu. Bacaan, okey, 36.3. Tulis dalam buku nama, dekat mana nak pergi, pukul berapa dan bacaan suhu. Seterusnya, kita akan beratur dan untuk naik ke tingkat. Ini adalah contoh lift di mana hanya 3 orang saja yang boleh masuk. Okay. Ini untuk penjarakan sosial di kantin LTAT. So lepas ni kena beratur lah, tak boleh lah masuk begitu saja. Dan nanti kita akan letak nasi di sini dan seterusnya lauk pauk. Oh, inilah tim LTAT kita. Ini yang paling pemalas ni. Bawa tip je, aduh. Pemalas. Okey, ini ketua lah, ketua pasukan. Tak terang dengan mata ketua pasukan. Okey. Inilah rakan-rakan saya tadi yang bertungkul lumus tadi. Hai. Dengan aircon tak ada. Allahu Rabbi. Tak boleh balik raya. Tapi saya baiklah apa nama ni, ada bekalan untuk apa kuasa kan. Saya ingat ini baru nak masuk Zohor. Dah buka dah. Tapi tak apa, hari ni sebenarnya kita buat calibration. So bila kita buat calibration untuk bangunan, kita tutup api sebentar. Okey, Cik Farid macam mana? Di Datuk Keramat AU3 ni. Ha? COVID di Datuk Keramat. Okey ah. Semua teratur, semua disiplin dengan cakap. Sebab kita nak balik raya. Macam Cik Faris ni dah nak kahwin apa semua, nak bertunang apa dengar cerita kan. Itulah sebabkan COVID, kita tangguh sekejap lah ya. Okey. Nak kahwin online. Cik Faris. Mawa dah ada 2 orang. Ke 1 orang? Saya setia pada 1. Setia pada 1. Setia pada 1, tapi hak yang kau mesej-mesej nak aku tunjuk apa tu, siapa tu? Yang gambar lah. Gambar lah, Paris. Apa benda ni? Asal aja kau bulan puasa ni. Kau nak kami online kan? Ha? Kita uruskan cepat. Dari ni belum? Dah. Dari dia ni. Yalah, tak ada gating orang lain. Setia pada yang satu eh. Setia pada yang satu. Alhamdulillah nak kahwin online pun. Jauh ni 9 eh. Kalau ni 9 tengoklah, kot ni 9 dapat online. Makan ke? Makan apa nama ni, masak lemak cili api. Sekarang dah pedas lah. Dulu tak ada pedas, sekarang dah pedas. Ya ke? Sejak bila tu? Then dah okey lah. Then podah boleh. Podah pun podah, then boleh. Benda aku cakap. Inilah lawak-lawak di office di musim-musim PKP ni. Because kita duty hari ni. Kita kerja untuk stand-tanti, buat jarak, buat tanda.
hanya untuk staff LTT nampak betapa sayang kita dengan staff LTT ni. Tak sayang pada bos ke? Sayang jugalah pada bos kita. Bos paling sayang lah. Demi bos lah. Kita buat apa demi bos. Kalau tak demi bos, kita tak tahu. Buat kerja baik di rumah. Kan? Demi bos juga. Geram tu malam buta. Telefon tu aku marah. Tak, memang tengah nak. Tengah nak. Nak macam Jinus. Ini Jinus lah. Ini lain. Si baik bagi tahu kan. Kita sayang bos tu. Kita datang juga. Nampak? Yang ni ni, Cik Zarul ni. Apa nak jadi ni? Ni Cik Zoyop ni. Allah barai. Mr. Lemang kita. Dah temen orang yang penat ni. Okey lah. Kipas tak cukup. Panas, kepanasan. Ni hari Isnin ni, Tu hari Isnin ni kita tunggu dulu noh. Kita tunggu hari Ahad ni apa keputusan daripada management kita ni. Tapi biasanya 50-50 lah kot. Tapi kebanyakan... Tak. Kebanyakan kita sebenarnya kita buat macam tu hari team A team B. Itu dia ke team A team B okey tu. Apa tu? Oh hai. Zarul. Pai macam mana pai? Nak cakap apa? Nak cakap apa? Cakap jelah pai sekarang dah tak ada dah dengan kau. Tak reti. Tak reti nak cakap. Fari nak cakap apa dekat pai ni? Saya dah cakap apa yang pai tu jadi pai hadam lah. Bukan tak. Nak cakap apa? Cakap apa? Ah. Cakap pai take care, good luck. Jaga diri kita tempat orang ni apa jangan buat jangan buat hal jaga elok, jaga tingkah laku jangan lupa Pai, kita semua orang Sarawak kena jaga tingkah laku kita. Kita Pai punya nangis sedih oh nak meninggalkan nak tinggalkan kita tengok si Paris ni. Yeay! Kau hajar. Jangan lupa Pai, kita semua kan kita semua orang Sarawak kena jaga tingkah laku bah. Bar itu dah sabar. Penai. Jadi Pai, selamat pindahlah ke bahagian HR. Semoga Pai cemerlang. So Pai ni adalah kaki tangan yang antara yang cemerlang lah kat LTT. Tiap-tiap tahun, staff LTT akan order lemang. Begitu banyak dengan Cik Zul. So tahun ni, lemang macam mana ni? Oh, tahun ini tahun wabak ni susah sikit nak kata. Online ada? Online ada, tapi mungkin melibatkan kos yang tinggi, kos pengantaran. Kecuali kalau kita boleh datang ataupun kalau saya ada masa, saya boleh tolong bawakan ke LTT. Tapi bergantung pada keadaan, stok barang dan juga sekarang ni nak dapatkan stok pun susah. Nak cari orang kerja pun susah. Jadi banyak kekangan lah. Ada segi tempat nak bakar pun susah. Kemudian dulu kalau nak bakar dia senang, tak kira pukul berapa. Sekarang pukul 8 malam dah stop. Kemudian esoknya pagi, maknanya start pukul 8 pagi sampai 8 malam. Maknanya biasanya membakar 8 malam ke 8 pagi. Jadi time tu dah tak kena. Tapi bolehlah juga kok dapat lemang satu batang, dua batang. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. So bekalan buluh okay ya? Bekalan buluh pun payah juga. Pasal orang asli takut nak potong buluh nak buat keluar. Dia orang pun semua kena kekangan benda-benda ni. Maknanya rakyat Malaysia ni betul-betul lah ikut peraturan kerajaan. Ya, orang asli, orang asal pun ikut peraturan juga. Jadi kita di LTT juga ikut peraturan kerajaan. Maknanya kita di LTT juga mengikut peraturan kerajaan supaya bilangan yang ada nanti insyaAllah bukan full swing. Kita pecah team A, team B. So terbaik daripada LTT. Mantap.